Halo teman-teman. Halo, halo. Boleh open video aja ya, biar kita mulai aja teman-teman. Kedengaran nggak ya? Satu yang belum join ya. Oh, baik. Kalau yang nggak lagi berhalangan bisa open video aja tuh. Kita cuman sedikit soalnya. Kadang saya merasa kurang ini ya, kurang excited kalau misalnya cuman sedikit nih yang open video gitu lah. Kayak kadang kayak hanya satu atau dua orang ya kan. Yang apa ya? Kayak hanya inilah. Cuman satu dua orang aja yang belajar gitu kadang. Padahal kan kita ini ya sama-sama mau belajar di sini ya. Biar kita lanjut aja ya. Saya share sebentar. Nah, ini kan sebenarnya udah teman-teman implementasi ya tentang seleniumnya nih, biar kita lanjut ke materi aja dulu. Kira-kira dari yang ini tuh teman-teman yang mana yang belum dicoba? Kalau Senkis udah ya, seharusnya ya. Coba diperhatikan biar kita sama-sama coba tuh. Soalnya kan kemarin teman-teman udah pada ini ya, udah pada apa, udah pada praktekin langsung gitu ya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Atau ada yang ini mau ngasih saran dari yang mana nih teman-teman belum coba? Boleh di-unmute aja ya, teman-teman. The select method is multiple. Multi-select method. Yang ini kemarin udah pernah dibahas belum semuanya, teman-teman? Kemarin dibahas sama Mas Deden sih. Mas Ini Deden. Mas Deden, kemarin sampai selek-selek gitu sih, Mas. Sampai selek yang Yang selek, perintah selek. perintah selek yang mana itu? Is selected. Atau masih di atas ini? Select yang gimana tuh maksudnya? Di bawah Mas, udah mau akhir modul. Udah mau akhir modul ya? Nah, Yang ini ya, multi select. The select method. Nah, kemarin Oh. Mas ini Mas Eden agak bingung sih dari cara. Sorry, putus-putus tadi Mas. Ya, kemarin belum dicampain sih, Mas. Belum dicontohin. Oke. Sama ini paling si select ini berfungsinya kalau ada tag select doang, Mas. Iya. Kalau ada tag ini nggak bisa. Iya, betul. Fungsinya ini yang select method ini, dia itu biasanya hanya untuk drop down ya kan, atau yang ya mirip-mirip drop down lah, atau multi select gitu. Misalkan ada yang apa, kita bisa select beberapa gitu ya. Nah, ini ada page untuk contohnya enggak ya? Ya, dia nggak ada masih contohnya di sini.
Oh, oke. Okay. Cuma kayak kamus aja nih, kayak kamus terus jurnal gitu. Ini mah kalau hanya gini doang, lama nih baru ngerti nih. Atau coba ini ya, kita cek ya. Biasanya sih supaya tahu fungsinya kita cari tahu page-nya gitu ya. Page yang mana nih yang bisa kita... Nah, ini kan sebenarnya drop down nih ya. Kita coba ini. Driver, kalau yang ini alert ya. Bentar. Tadi, ini sama, bukan. Multi select, select by visible text. Find element, new select, find element, driver element by elemen ID select by index. Syntax ini memberitahu atas elemen select mendukung beberapa. Oke. Multi select method select by visible. Nah, ini kan sebenarnya table ya. Yang untuk table. Tapi sebenarnya itu enggak ada untuk automation ini. Ini cuma ngasih tahu HTML table-nya gimana. Cara kita ini. Ini drop down yang bisa memilih beberapa juga. Bukan yang ini. Kalau gini kan hanya satu ya. Kalau multiple, multiple. Nah, ini satu-satu dulu sih. Select multiple attribute. Bentar, kita coba aja ya. Yang kemarin kita punya kita coba aja di sini. Ini apa namanya? Open Drive. Nah, berarti kan kita coba masukin semuanya. Instalasi.
numpuk. Berarti kita kasih driver dulu. Agak aneh sih. Dia tetap jadi harus ini. Driver berarti harus. Dia belum ada ini. Ini harus satu-satu jatuhnya. Kualitas ini sangat teman. Dependencies. Oke, lalu kita coba ini ya. Masukin yang semua utilsnya seperti ini, propertinya sama aja mereka. Ini diagramnya berarti okay. Nah, ini kan udah open, berarti kita coba langsung ke sini gitu.
ID-nya sembilan batu. Nah, misalkan tes. Tes tadi kita mau ngetes tapi yang sebelum-sebelumnya juga udah dicoba belum? Yang mana, Mas? Yang di atas nih kan masih banyak nih. By tag name, by, kalau itu by expert udah. Ya, beberapa udah sih. Udah dicoba berarti ya. Yang ini udah belum get location. Enggak itu. Teman-teman Cuma. pernah coba ini apa scroll down scroll up gitu belum? Scroll down. Belum, belum. Belum. Belum ya. Itu tuh krusial itu. Memang agak susah, maksudnya scroll down gini. Jadi kita bisa scroll down kalau misalkan di apa? Kalau di apa tuh namanya? Nama aplikasinya. Nah, di Catalon ya. Kalau di Catalon itu dia itu hanya menyediakan scroll down tapi ini seingat saya nggak ada kayak sampai itu ditemukan elemennya gitu. Tapi ntar kita coba aja. Cuman memang saya juga nggak hafal codingannya, mungkin nanti kita coba cek juga di Google ya. Jadi itu pakai perintah get location ini. Jadi dia pakai point X, point Y gitu ya. Jadi nanti tuh kayak kita ini kalkulasi gitu ya. Supaya dia itu bisa ini kayak sekali-sekali scroll down, scroll up gitu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kecepatannya juga bisa kita atur. Tadi kita mau mencoba ini ya, multi select yang ini ya teman-teman. Kita coba tes multi select. Lalu tadi itu dia pakai ini select. Ini pasti punya masih selenium. Select, selenium. Select. Interval.panelmen berarti kita di sini tuh kita buat by dulu private by by.id elemen id. Agak-agak gimana gitu karena udah lama nggak ngoding di dia caranya oh baik langsung gitu. Baik
elemen, misalkan elemen elemen ID, lalu kita coba ID-nya itu yang ini. Kalau yang itu ini enggak di ini. Oh, sama ya, single button juga, tapi harapnya privacy. Oh, enggak ada ininya. Oh, A. Berarti bisa pakai sini. Submenu, dia punya submenu juga di kelas submenu blog. Dia punya submenu juga. Sama teman-teman. Terus login marketplace. Nah, ini agak sulit nih. Ini app distribution. Dia pakai Ahrefs yang gini. Kalau itu pasti dia punya Ahrefs juga. Oh, content. Now content text docs, tapi dia minta sini by element ID, regular list box, tidak ada lagi ketemu, juga hanya berfungsi pada multiple selection boxes dan bukan regular list boxes atau drop down. Tidak akan teman-teman yang pernah kita lakukan adalah menyatukan perintah pada multiple elemen. Masalahnya mereka nggak ngasih tahu ya yang gimana gitu. Oh, different select comment. Soalnya itu enggak nampak lagi. Ini ada enggak sih? Dia pakai option. Iya. Kira-kira teman-teman ada yang ingat nggak website yang dia tuh punya ini kayak birthday gitu? Yang kemarin ada sih mas, cuman website demo gitu sih. Apa tuh websitenya mas? Kemarin aku nemu. Cek. Ini mas di chat Zoom. Di chat Zoom. Demo jQuery. Itu yang. Ini kalau di inspect tuh dia ada tag selectnya gitu sih mas. Baru di kelas selectnya berfungsi. Jadi kalau list biasa atau div, nggak mau dia. Kalau yang ini dia bisa berarti. Dia ada tag selectnya seharusnya. Nah, tuh. Tag select.
baru nanti di bawahnya kita bisa Oh, yang ini. interfering. Lalu option gitu ya. Coba kita navigate ke sini. Namanya, find elemennya, by ID. ID-nya ini. Atau yang lain juga punya ID yang sama. Select native 2. Select native 3. Harusnya cuma satu sih. Native 2 ya. Lalu di sini. Oke, kita coba yang perintah select baik. Tapi yang ini select-select ini udah pada dicobain, teman-teman. Select baik. Belum sih mas, kemarin waktunya belum cukup sih. Bingung nyari contohnya juga sih kemarin. Iya. Pas akhir-akhirnya baru ketemu itu. Tapi belum dicontohin sih. Oke. Select-nya pakai, bisa pakai value, bisa pakai visible text. Belum nyampe multi select sih sebenarnya. Select-nya sendiri pun belum di Belum belum. dicoba ya. Kita coba aja ya. Mana itu? By CSS selector. Select class yang sama. Nah, yang mulai dari situ ke bawah. Yang ini ya. Dan Nah, dia kan kemarin. ini select-select itu tadi yang kita buat. Lalu, web element driver by country. Bentar. Lalu, select different select command. Nah, ini kok aneh. Select class in select name. Oh, itu hanya dia menunjukkan select-nya ini doang berarti. Yang ini doang sebenarnya dia tunjukin. Lalu, yang ini select select ini cuma gimana cara penulisannya doang. Different select comment. Lalu yang ini tuh select by visible text 2010. Coba kita ini ya, kita coba dua. Ini harus kita coba. Run multi. Can find semua. Oh, yang ini. Dia enggak ini ya, enggak ngecek selectnya. Ini agak bingung sebenarnya kata-kata yang ada di sini ya. Select by visible text. Bentar, tadi itu yang Nah itu visible text-nya itu kan isinya yang kan ini ya. isinya isian Coba kita cek aja. Visible text ini. Lalu select. Select. Dot select by. Select by visible text. Tapi kan cara ini kan ada indeks juga kan. Kalau dia langsung visible text gini kayaknya dia nggak nge-select yang ini, yang lain. Dia hanya langsung itu doang yang diiniin.
yang di select-nya gitu. Nah, kan nggak ada ini. Nggak ada yang lain yang di run-nya gitu. Saya buat di sini driver exit aja. Dokut. Dot close. Dot close window. Nanti close. Driver dot good. Biar nggak perlu ini close close. Lalu kalau tadi select by index, misalkan indeksnya yang kedua gitu ya, seharusnya dia akan memilih yang kedua ini ya, second option. Kita coba. Nah, cepet banget ya prosesnya. Kita kasih trip.slip aja. Slip 5.000 misalnya. Fungsi exception. Nah, dia kan memilih ya, jadi 3 RD nih. Sebenarnya yang paling bagus itu ya kita pakai si ini, select index gini ya, by index. Misalkan ini saya, ini dia error karena trip exception 27. Oh, mungkin karena quit-nya dia bermasalah tadi. Misalkan kita select lagi gitu ya, dot select by index, kita pilih ke satu lagi gitu ya, kita mau coba nih si dropdownnya itu jalan atau enggak gitu ya. Tadi kan kalau dia yang kedua maka di sininya itu jadi third. Tadi 3 baru kedua ya. Kelihatan nggak teman-teman yang itu tadi? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, itu pakai indeks ya kan. Select by value. Nah, kita coba value-nya sekarang ya. Ini tadi yang kedua. Select. Apa ini? Close dulu baru. Select dot. Select by value. Nah, value-nya kan tinggal masukin aja ya. Tadi itu misalkan kita pilih ke yang value keempat itu. Select native, langsung aja di sini ya. Tadi itu the port option. The port option. Option-nya on yang sorry. Soalnya ini tuh dia tuh nggak ada ini ya, kayak lowercase gitu. Jadi dia harus sama nih nilainya. Huruf kecilnya harus sama, huruf besarnya harus sama. Kita coba lagi ya.
Nah, 3, 2. Oh, ini dia nggak dapat nih yang keempatnya nih. Nah, select by value-nya itu the port option nggak dapat. Bentuk kita cek. Oh, dia kan select by value berarti yang ini ya, value-nya 4 gitu. Dia mintanya ini string atau integer? String ya. Kita coba misalkan string-nya 4 gitu ya, value-nya. Kita jalankan. Tiga dua, nah ini ya. Jadi by value-nya itu tadi yang ada ini teman-teman, yang ada di sininya, yang ini nih, ini value-nya dia 4. Jadi kalau misalkan nanti value-nya string juga yang lain, nah ini sering juga terjadi, dia nggak nomor. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Ini saya buat cat after test aja deh. After test, mana public void quit harusnya sih ini quit dulu baru close. Nah ini kadang saya lupa nih, antara quit dulu baru close. Ini close dulu baru quit. Atau satu aja gitu. Quit aja. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Tadi kan kita coba by index lalu by value. Kalau tadi yang mana tadi ya? Get option, select get option. Nah ini tuh maksudnya berapa? Ada berapa nih? Ada berapa option di sini nih? Gitu. Misalkan di sini ada 4 gitu ya. Kalau kita panggil get option ini berarti dia mengambil semua option yang ada di situ tuh gitu. Dan kita sebenarnya bisa ini ngeprint satu-satu nih yang ada semua option yang ada di dalam tuh. Misalkan list web element gitu ya. Outing lalu elemen count, dia kan ini sebenarnya hanya elemen count gitu ya, kita mau elemen aja misalkan, tapi kita udah punya elemen, elemen bisa aja lalu select get option misalkan gini ya, lalu kita coba looping for each yaitu dalam bentuk web element ya kan, data misalkan, lalu element list kita misalkan print ya kan, dot option plus misalkan kita buat di sini integer i sama dengan 0 satu option plus 1 lalu string misalkan string dot format gitu ya, misalkan
percent, ya kan? Baru percent s common. Misalkan kita bilang data dot get di sini get text harusnya get mana? Oh, dia karena udah ini ya, kita loopingnya looping for each. Misalkan kita buat get text gitu ya, lalu ini persennya get text, lalu kita buat misalkan option 1 persen d misalkan titik 2, lalu di sini tuh misalkan ini kita bilang index, nah gini. Jadi kita mau option pertama itu apa gitu ya, option kedua itu apa gitu nanti index plus plus misalkan di sini. Elegan ini kan format persen ini nggak dapat. Ini nggak bisa. Atau ini plus misalnya. Misalnya ini seperti ini, seperti string parameter. Ini harusnya pakai plus tadi. Jadi nanti itu option 1 titik 2 datanya gitu ya. Coba lagi. Oke, nah ini dia. Tadi kan udah kelihatan ya, option 1 first option ya kan, option 2 second option, yang ini sampai seterusnya, teman-teman. Jadi kalau kita mau ngambil semua data yang di dalam ini bisa juga dengan ini get options. Jadi semuanya bisa didapatkan. Kalau yang tadi kan kita misalkan nih kita nggak tahu yang ini nih, the first option yang gitu-gitu ya. Tapi teman-teman tahu value-nya berapa. Nah itu ya kita pakai value ini gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman takutnya ini ganti-ganti gitu ya. Kan itu mungkin ganti-ganti yang ada di sini gitu ya. Kan dari database-nya gitu ya. Nah teman-teman bisa akalin dengan cara yang seperti ini nih. Misalkan minta nanti ada mungkin dari API gitu ya, dia ngasih satu ini, ngasih beberapa option di sini gitu ya dari API, lalu teman-teman mau ngecek salah satu option itu ada di web ini gitu. Artinya teman-teman ambil dulu datanya dari API ya kan, lalu cek di sini gitu dengan cara ya ambil ini aja, select optionnya gitu. Jadi nggak perlu kayak klik satu-satu, klik satu, klik dua gitu. Jadi nggak perlu seperti itu, teman-teman. Supaya cepat, ya teman-teman pakai ini, list get option, lalu cek yang dari API itu sama nggak dengan yang ada di sini gitu. Oke.
Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Mas Daniel, ada pertanyaan? Belum ada sih, Mas. Kita ini Mbak Pira sama Mbak Meli ada pertanyaan enggak? Belum ada juga. Belum ada ya. Oke. Nah, ini tadi yang dia ngambil teksnya gitu ya, print all options. Lalu the select method cara kita mungkin ini kayak setelah kita select gitu ya, yang ini tadi kita pakai the select all misalkan, atau the select by index misalkan indeks 4-nya the select gitu ya. Kita cek dia itu apakah dia kembali gitu ya ke yang awalnya. Nah, langsung keluar. Oh ya, ini dia sama. Unsupported of present exception. You may only deselect option of multiple select. Kayaknya ini enggak multiple select. Deselect itu kayaknya hanya untuk yang dia ada centang gitu. Yang tanda benar atau tanda dot gitu. Saya lupa apa namanya kalau di jQuery. Jadi kalau yang ini tuh kan hanya drop down gitu ya. Kita nggak bisa deselect multiple begitu. Jadi deselect hanya untuk yang multiple. Kalau ini deselect all mungkin dia juga nggak akan ini. Tidak bekerja untuk drop down ya. Masalahnya kita nggak tahu yang mana nih. Contohnya untuk multi select. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang masih bingung? Nah, kalau nggak ada yang bingung, kita coba yang ini aja ya. Ini get size window, ya kan? Nah, biasanya untuk scroll down atau scroll up itu berdasarkan size-nya, ya kan? Kita ambil get size-nya. Dimension, element.get size. Harusnya kita bisa dapat window size. Sekarang scroll down. Appium, bukan Appium. Website. Website. Itu biasanya nah ini nih driver minus timeout implicit JavaScript, oh ini JavaScript namun by link text JavaScript tadi malah pakai JavaScriptnya ya. Windows scroll by JavaScript eksekutor.
Nah, ini dia pakai JavaScript eksekutor ya. Mungkin ini udah salah satu caranya. Dia pakai yang JavaScript eksekutor. Kita coba aja ya. Drivernya itu Firefox. Dia pakai JavaScript eksekutor. Misalkan kita buat add test public void scroll down. Berarti di website ini udah ada ini ya, bawaannya sendiri. JavaScript scroll bar. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak apa ya? Kayak jauhnya dia nge-scroll down gitu ya. Ini dari nol artinya dia tuh dari atas banget gitu ya. Lalu ke 350 pixel. Nah, ini biasanya berbeda-beda setiap apa ya, setiap laptop. Kalau misalkan dia memang pixelnya nggak rapat gitu ya, dia akan jauh banget gitu. Tapi kalau pixelnya yang rapat, dia tuh bisa aja kayak hanya sedikit aja yang di scroll down-nya gitu. Handle scroll down. Nah, kalau yang ini tuh, ini mau scroll up gimana? Ini arguments that scroll into view. Argument. Window scroll, document body scroll itu. Di sini tuh dia udah dari bawaan si JavaScript-nya ya. Kalau dulu yang dipakai itu kayak ini yang tadi saya bilang. Pakai si get location ini. Location-nya tuh pakai XY gitu. Bentar ya. Nah, kayaknya memang udah pada rata-rata pakai ini nih. JavaScript. JS script. Windows scroll by. Window maximize. Nah ini, this will scroll down the page by 1000 pixel vertical. Vertical artinya gini ya. Jadi dia ke bawah. Sorry mas, ini tampilannya hitam. Gimana? Hitam. Layarnya hitam aja, hitam aja. Oh iya, nge-lag banget banget ini. Bentar. Lagi jalanin aja. Saya ini ya, saya stop share lalu share. Parah banget, padahal nggak ada yang dijalankan ini. Mungkin karena tadi tuh sempat mau habis baterainya. Nah, ini udah kelihatan teman-teman? Ya. Nah, kayaknya semua itu udah pada pakai ini ya, JavaScript ini, JS execute script ini. Nah, jadi itu si execute script ini, dia tuh
ini X pixelnya gitu ya, Y pixel. Jadi ini yang saya bilang tadi, X sama Y, Y-nya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan kita mouse apa scroll left kan itu ada ya, scroll left, scroll right kayak gitu. Nah itu kita coba cek lagi. Nah ini ada juga dia scroll into view. To scroll down the web page by the visibility of the element. Oh, berarti di sini tuh kita bisa mencari ini elemen pakai yang ini gitu ya, JavaScript ini. Scroll into view. Nanti teman-teman coba ini, nanti saya kasih gitu ya. Nah ini tuh biasanya yang paling sering dipakai kalau misalkan teman-teman perlu. Nah ini kan tadi kan di sini ya pertama ya, lalu teman-teman mau scroll down, kita coba scroll down sampai yang ini nih, dia menemukan si horizontal group ini nih. Kita coba. Nah, ini kan ID-nya itu horizontal group ini gitu ya. A2 dia dibuatnya ID-nya. kita buat tadi by-nya dulu. Tapi nggak hitam lagi kan ya, teman-teman? Kadang-kadang sih, Mas. Kayaknya salah jaringan nih. Iya, tadi sempat hitam lagi, Mas. Oh iya. Kayaknya bukan masalah jaringan sih itu. Memang lagi nge-lag banget kayaknya. Yang ini tuh tadi elemen aja nggak apa. Kalau yang ini kita buat scroll aja. Scroll sama nama. By. Dot ID tadi. Nah, lalu di sini kita buat seperti oke, kita buat web element misalkan tadi itu scroll elemen satu gitu juga sama ini driver dot find element. Tadi itu scroll gitu. Lalu di sini tuh objeknya adalah elemen 1 dan di sini tuh tadi kita cek di sini ya argumen no into view. Kita coba aja sekali. Bentar ya, lagi parah banget nih. Ini nggak hitam kan teman? Nggak mas. Nggak ya. Tapi mau freeze off loadingnya. Kalau hitam kabarin aja ya teman, biar tahu. Nah, cepet banget ya. Misalkan dia udah langsung nemu nih di sini. Kita coba kasih ini ya, thread.save. Misalkan 5000 juga. Kita kasih exception.
Oke, nah ini dia kan ke bawah ya, sampai ke horizontal group nih. Gitu tuh. Kalau tadi kita nggak scroll down, dia tuh seperti ini jatuhnya. Pertama kali dia masuk pun dia nggak langsung nge-scroll. Atau di sini nanti kita coba ini ya, kasih three dot sleep juga biar nggak terlalu cepat. Dot sleep. Misalkan 1000 ya. Misalkan kita kasih 1000 nanti. Biar teman-teman ngelihat kalau dia tuh nge-scrollnya gimana gitu ya. Ini tadi kalau dia nggak nge-scroll. Nah, di awal pun dia di sini ya. Nah ini awalnya kalau dia nggak nge-scroll. Nah jadi itu tadi karena dia nge-scroll maka dia tuh kayak gini ya di scrollnya tapi dia cepat gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Tadi saya nggak lihat sih mas, hitam gitu tadi soalnya. Oh, sekarang masih hitam? Sekarang nggak mas. Bentar kita run dulu ya mas ya. Ini scroll down, scroll up gini sebenarnya itu penting banget kalau misalkan dia banyak di satu page gitu ya. Ini nggak tahu kenapa parah nih malamnya. Tadi yang baru update OS gitu ya. Nggak tahu kenapa jadi parah. Iya mas, yang scroll down boleh tolong diulangin nggak? Karena tadi kayak oke. Kita nge-lag juga. Siap-siap. Ini udah saya buat wait-nya dulu gitu ya, supaya teman-teman ngelihat nanti prosesnya gitu. Nah, ini nggak hitam kan ya, teman-teman? Oke, tengok ya. Ah, dia kan langsung ke bawah gitu ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, itu untuk scroll down. Jadi, kan tadi itu memang sedikit ya yang di apa? Yang di scroll-nya gitu ya. Gimana kalau misalkan kita coba yang banyak dia nge-scroll-nya gitu ya. Nah, ini tuh kan cukup banyak ya. Kita coba cari yang mudah ditemukan dulu.
Misalkan yang ini tuh inspect. Atau jangan di bawah deh, kita coba cari yang di tengahnya gitu ya. Karena yang paling sering itu pas di tengah dia malah nggak dapat gitu. Untuk scroll down ini gitu. Kadang agak tricky soalnya. Kalau sampai terakhir dia kan gampang ya. Misalnya dia scroll aja sampai terakhir gitu. Kadang yang di tengah itu malah dia nggak kelihatan, nggak nemu apa objeknya itu. Kalau di Android sama iOS untuk scroll down, scroll up itu yang tadi dia nggak punya JS gitu ya, yang seperti ini. Ini kan enak udah dikasih apa ya, JavaScript eksekutornya gitu ya. Nah, kalau di Android sama iOS ya nggak punya. Jadi kita usahakan pakai yang tadi ada location-locationnya gitu. Lalu kita bisa, seharusnya kita bisa dapat nih size-nya kita berapa gitu ya. Nah, ini ada skenario 3, skenario 4 gitu ya. Lalu yang ini ya, A. Yang ini A, skenario ini. Lalu teksnya gitu. Misalkan private by, ini scroll dulu kita buat misalkan. Teman-teman by dot by expect gitu ya. Ya. Slice. Add text. Kita coba aja deh. Nah gini ya. Lalu kita coba di sini tuh. Sini scroll 2. Ya kan? Lalu elemen 1 kita coba ya. Berat. Oh ya, sorry. Ininya si navigate-nya itu ke sini berarti. Navigate itu. Nah, gini ya. Kita coba lagi. Oke. Nah, ke sini dia ya. Ini kan awalannya ya, teman. Lalu dibesarkannya harusnya. Oke, berarti agak lama nih. Oke, baru dia ini. Oke, sekarang. Nah.
Berarti dia belum selesai itu ngeload. Bentar. Ini tuh 46 point element. Oh. Kok dia langsung scroll to view. Oh, ini kan cuma scroll to view ya. Nah, misalkan ini saya kasih 3000 deh. Supaya di weight-nya. Biar muncul dulu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa dapat pakai yang ini gitu ya, berarti yang paling mungkin itu adalah pakai si yang mana tuh tadi itu. Dokumen bodies scroll back. Bentar, habisin aja ya. Nah, ini tuh bisa dibilang page yang lama loadingnya gitu. Jadi kalau gini tuh berarti teman-teman harus kasih lama, agak lama tuh wait-nya. Bentar, saya coba cek. Kita coba. Misalkan yang ini ya, scroll by pixelnya. Scroll gimana tuh tulisannya? Oh, Windows scroll. Windows scroll by. Lalu yang ini tuh tadi dikosongin. Java execute berarti dia hanya nggak perlu ada objeknya ya, karena kita nggak tahu di segini tuh 0 sampai 1000 itu dapat objeknya atau enggak. Misalnya kita hanya mau scroll aja gitu ya, misalkan
Execute query per satu object per dua. Ya, tapi sebenarnya dia bisa. Kita coba lagi. Ini kalau sambil apa share screen lama biasanya nge-lag parah nih. Jadi kalau misalkan lagi automation sendiri gitu ya, buka apa Android, iOS, nggak separah ini dia nge-lag. Memang jum parah sini ngambil resource-nya. Bentar ya, sambil ambil. Nah, sebenarnya dia ini tuh kayak ini ya, kayak nge-scroll down. Nah, dia kan refresh-refresh doang. Cannot open connection itu. Horizontal, skenario. Oh, dia itu di sini nggak nemu dia. Bentar ya, saya hapus dulu yang ini. Jadi dia, kita mau dia hanya nge-scroll aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan aja teman-teman. Entah, di luar dari ini juga nggak apa-apa. Biar ini ya, sekalian nunggu, sekalian aja kita ini punya kanvas system gitu ya. Mas, mau nanya mas. Si objektif dari kita melakukan testing scrolling ini apa ya? Objektifnya. Nah, biasanya ya, biasanya kan satu page itu kalau di website kan sampai banyak ya. Apalagi kalau home page gitu. Contohnya kayak teman-teman lihat di Tokopedia, di e-commerce tuh misalkan ya. Nah, itu kan sebenarnya cukup banyak tuh sampai ke bawah gitu ya. Teman-teman mau tahu sampai ke bawah itu elemen-elemennya ada atau enggak gitu. Jadi mau nggak mau kan teman-teman harus scroll down ya, atau nanti mungkin entah scroll to apa to left, to right gitu, ke kanan atau ke kiri gitu ya. Karena mungkin page-nya itu hanya ada kayak sebatas ini doang ya kan. Tapi dia yang bisa di scroll down itu scroll ke kanan atau ke kiri gitu. Nah itu supaya tahu dia berfungsi atau enggak ya pakai itu scroll gitu. Nah, biasanya untuk dapatin ini tuh kayak ini pakai yang X sama Y-nya gitu ya.
dia di X berapa, Y-nya berapa gitu. Nanti itu kita tahu, oh ini perlunya di X sama Y sekian, lalu kita swipe dulu gitu, kayak nge-swipe lah. Sebenarnya scroll ini tuh apa ya, kayak salah satu yang cukup ribet kayak gitu. Karena kadang nggak ditemukan itu apa elemennya gitu. Padahal mungkin karena kecepatan kita nge-scrollnya gitu ya. Kan laptop itu berbeda-beda ya, setiap laptop itu. Nanti ada yang dia ketemu gitu karena cepat dia prosesnya kan, laptop dia. Tapi kalau yang laptopnya lemot, dia itu nggak ketemu gitu. Nah ini kan dia udah ini ya, udah scroll down ya. Jadi kalau caranya yang pertama tadi kan kita langsung ke ini ya, langsung ke apa? Kita langsung cari itu elemennya gitu. Padahal dia jauh banget gitu. Dia nggak bisa terload dulu elemennya, nggak nemu. Mungkin di sini tadi ini tuh karena nggak terlalu banyak dia bisa langsung nemu gitu. Walaupun dia nggak perlu ke scroll down gitu. Nah, kalau tadi itu kan karena dia udah nemu di load page-nya ini, maka dia perlu ini aja ya, apa namanya, kayak nge-scroll down, dia udah langsung tahu, oh, alamatnya si apa elemen ini tuh, di misalkan dia scroll udah nemu atau enggak elemennya gitu. Padahal di awal-awal dia udah nemu gitu. Gitu, jadi kayak... Ini tadi kan ceritanya kita udah langsung find element ya. Yang pertama ini tadi gitu ya. Nah dia langsung nemu. Makanya nggak ada error di sini. Waktu dia di kita buat di sini gitu kan, dia langsung bisa dapat gitu. Tapi kalau yang ini tadi, sebenarnya dia ada nih di bawah-bawah, tapi jauh gitu ya. Tapi jauh nih. Nah, dia nggak bisa langsung terload semua gitu. Mau nggak mau kan berarti caranya itu adalah teman-teman coba scroll dulu pakai yang ini, window scroll by gitu. Misalkan sampai berapa pixel gitu kan, entah 2000 atau 3000 pixel, teman-teman udah nemu yang ini nih gitu, horizontal page-nya. Jadi yang ini tadi, yang bentar ini saya copy dulu ya. Jadi yang pertama tadi ya kan, yang ini dia itu sebenarnya kalau yang ini tuh bentar ya saya terus. Nah kalau yang line 49 ini bisa dibilang dia ini kayak ini ngecek apakah si elemen ini udah ketemu atau belum kayak gitu. Kalau yang ini bisa dibilang seperti itu. Makanya ini kayak verifying gitulah assertnya gitu ya. Makanya ini harusnya supaya dia nggak error itu di bawahnya sih yang ini gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh bentar. Nah, ini harusnya di bawah sih yang ini scroll window scrollnya gitu, karena dia udah scroll dulu sampai sampai beberapa kali gitu ya. Misalkan kita buat sampai 3000 di sini gitu ya, lalu dia ketemu yang ini horizontal scroll yang skenario 4 misalkan, lalu ini verify aja gitu, dia scroll into view ini elemennya udah dapat atau belum kayak gitu. Dia cuma verify gitu aja. Kalau yang ini dia bisa dibilang dia belum nemu nih elemennya, tapi dia udah langsung scroll down kayak gitu. Kira-kira masih bingung atau udah dapat? Menang-menang. Berarti fungsinya si scroll itu untuk mencari elemen yang nggak ada di one page gitu ya, di satu tampilan layar laptop atau HP gitu ya.
Makanya butuh bantuan scroll untuk ngecek apakah elemen tersebut ada gitu ya. Iya. Gimana, Mas? Biasanya kan itu kayak di HP lah gitu ya. Kita kan perlu scroll gitu ya supaya ngelihat gitu. Ngelihat misalkan ya contohnya lah e-commerce gitu ya. Misalkan Tokopedia kan kita harus scroll down gitu ya. Atau misalkan Bukalapak kita scroll down sampai kita lihat elemen-elemen di bawahnya gitu ya. Misalkan produk-produknya yang lain gitu. Gitu. Jadi kadangkala kalau misalkan dia sedikit gitu ya, dia bisa langsung ini find element kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia pendek aja tuh scrollnya, dia bisa langsung dapat. Tapi kalau dia jauh gitu ya, ini kan sebenarnya cukup panjang ya berapa kali. Sedangkan kita aja yang manualnya beberapa kali scroll gitu ya. Nah gini, ini aja beberapa kali scroll sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di nah ini ya. Nah ini ada hitam lagi, Mas. Gimana? Layarnya hitam lagi. Sekarang setiap kali pindah page ke Google Chrome hitam sih. Sekarang masih hitam, Mas. Masih ya. Bentar. Ini gimana? Nggak kelihatan, Mas? Ada kelihatan belum? Nah, ini nggak kelihatan. Ada ya. Nah, bentar. Nah, ini kan kecil ya yang ini ya. Tandanya kan berarti banyak banget yang harus di scroll gitu ya ke bawah ya. Nah, itu. Jadi kadang dia tuh ngeload ya kan. Yang kalau misal kayak ada batasannya gitu. Laptop kita itu ngeload untuk satu page ini misalkan seberapa jauh gitu. Kalau yang ini kan yang ini bisa dibilang kan paling dua kali nge-scroll dia dapat ya. Sedikit sebenarnya elemennya dia, karena pun ini ya paling option-option gitu sedikit sebenarnya. Kalau yang ini tadi kan bisa dibilang banyak ya, ada juga yang ini nih, ada ini, lalu ada ini juga video-videonya gitu ya. Dia banyak elemennya, jadi laptop kita itu punya batasan untuk ngeloadnya teman-teman. Makanya supaya mengantisipasi gitu ya, elemen ini nggak ditemukan ya dengan cara ini. Kita scroll dulu, kita contohnya misalkan kita coba aja 4000 gitu ya. Dia scroll down dulu baru find element kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Berarti si scroll ini kayak bantuan untuk meload elemen yang harus di verify ada gitu ya, harus ada di yep, konten betul. Yang kita ini ya, betul banget, Mas. Karena ada batasan, apalagi kalau misalkan yang banyak banget gitu ya, apalagi kayak Tokopedia atau Blibli atau yang lain, kan banyak banget ya produknya. Jadi ya kita perlu bantuan itu supaya nemu tuh si elemennya gitu. Apalagi kan kalau misalkan ini kan karena scroll down gitu ya. Kalau misalkan dia perlu di apa? Di swipe ke kiri, swipe ke kanan gitu ya. Nah, itu kan bisa dibilang hidden gitu ya. Ada hidden data gitu. Nah, ini udah di scroll down. Nah, tapi dia nggak dapat tuh tetap. Dia itu berarti perlu lebih dari 4000. Misalkan kita bilang 15 10.000 deh juga. Ke 12. Ini 6 enggak.
Nah, biasanya juga beda-beda nih. Kalau laptopnya yang kecil gitu ya, ukuran layarnya, biasanya itu untuk nge-scrollnya lebih lama kan. Jadi kita perlu ini cari tahu lagi caranya gitu. Misalkan kita tambahin lagi ini atau kita buat function baru lagi supaya gimana dia tuh punya scroll yang lebih bagus dari ini gitu. Ini kan sebenarnya bawaan si jQuery ya. Sorry, JavaScript-nya. Misalkan teman-teman pengen saya mau buat ini deh. Punya buatan sendiri gitu. Berarti kan harus tahu yang tadi ya, yang tadi kan ada kita ngomong tentang get location ini ya, yang poin-poinnya gitu. Nanti kalau teman-teman, wait, ini kenapa di sana dulu? Bentar, ini kok dia salah ini. Dia udah ini nge-scroll. Bentar. Nanti kalau misalkan teman-teman mau cari tahu lagi gitu ya, silakan cari, itu banyak sebenarnya di apa di Google gitu ya, cara membuatnya. Tapi sebisa mungkin jangan yang pakai JS kayak gini. Kalau JS kayak gini tuh dia tuh limited sebenarnya, kayak ya scroll by tadi kan sebenarnya kita udah lihat beberapa gitu. Scroll down. Oh, udah sampai akhir banget nih. Misalkan 10.000 deh. Udah, dia udah langsung ke akhir banget deh tadi. Dan ini nggak ketemu gitu. Atau ntar kita coba ini kasih weight-nya dulu di sini, dia sampai mana gitu. Oh. Kita coba kasih 1.000 gitu. Nah, dia berarti dia langsung terakhir nih. Itu kan tadi terakhir kan. Berarti ini harusnya enggak 10.000, tadi 4.000 salah. Misalkan kita buat 6.000 ya. Dia bisa dibilang ini yang scroll by ini langsung ke XY-nya gitu. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Yang Y-nya itu ini vertikalnya di berapa pixel gitu ya.
Tadi kan kita buat 6.000 gitu ya. Berarti dia langsung nih, scrollnya itu enggak ini, enggak beraturan, pelan-pelan, pelan-pelan. Padahal kan kadang kita pengen tahu ya, apa ya, kayak kita mau tahu dia scroll pelan-pelan itu benar enggak dia gitu. Bisa menemukan itu gitu. Jadi enggak langsung ke, apa, enggak langsung ke ininya, titiknya gitu ya. Nah, di sini dia langsung scroll. Nah, ke sini dia. Oh, ini berarti dia ketemu nih. Tadi itu dia salah karena si elemen ini nggak ketemu. Tadi itu si scroll dulu. Skenario 4 ya. Misalkan saya coba buatin itu 5.600 misalkan. Ini kasih 2.000. Biar dia tuh udah ngelot dulu gitu. Tadi kan 6.000 sebenarnya udah dapat ya. Misalkan 5.900 kita coba ya. Yang entar habis ini. Kayaknya untuk scroll dan scroll up ini nggak akan masuk ke materi teman, tapi itu penting banget karena biasanya akan ini ya, kebanyakan web page di perusahaan-perusahaan itu pasti lebih panjang gitu, atau dia punya ini scroll left right-nya gitu. Ini nama baik ya. Nah, barang besar. Nah, ini ya yang horizontal scroll on the web page. Kita cek apakah dia nemu atau enggak. Oke, dia enggak nemu. Hitam lagi layarnya, Mas. Hitam lagi ya. Sorry. Mas, apa mungkin itu expect-nya salah, Mas? Jadi enggak ketemu dari tadi. Nah, itu bisa jadi tuh. Kita coba cek. Aku nyoba ini tadi bisa langsung. Bisa langsung ya? Ya. Kalau yang ini tuh apa jadinya Mas buat? Pakai expert atau enggak? Pakai ID Mas. ID-nya? ID-nya skenario 4 horizontal scroll. Oh, yang ini ya? Iya. Oke, saya buat yang ID. Validate ID.
Tadi Mas pakai pakai scroll dulu atau enggak? Kira-kira. Langsung yang itu Mas, scroll into view. Oh, yang ini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, itu berarti kalau misalkan itu bisa, kita cek aja ya. Mana itu tadi? Scroll into view. Oke, okay. Ya berarti dia itu masih bisa berarti untuk yang si scroll into view ini langsung dapat elemennya. Oh, yang ini juga masih bisa dapat elemennya gitu ya. Cuman yang saya bilang tadi itu pengalaman memang untuk UI di apa mobile-nya gitu ya. Nah, itu di UI mobile itu lebih strict juga biasanya daripada di saya kira itu tadi sama gitu ya untuk semua ini mobile sama web page-nya. Berarti kalau misalkan dia bisa ya berarti ini udah dipermudahnya kita ya bisa langsung dapat nih pakai ini aja. Atau kalau teman-teman pengen nih, saya pengen perform, bentar. Misalkan teman-teman bilang saya pengen perform scrollingnya itu nggak langsung deh gitu ya, saya pengennya pelan-pelan misalkan gitu ya. Teman-teman bisa juga gini, misalkan kita bilang ke 250 gitu ya, lalu supaya kan ini ya bisa dibilang bisa teman-teman lihat gitu ya 250 ke 500 misalkan gini. Kalau waktu itu codingannya itu sebenarnya supaya dapat ini tuh enggak kayak ini enggak langsung dia menuju ke page-nya gitu ya. Biasanya kita nge-scrollnya itu pelan-pelan gitu. Nah, artinya kalau di UI ya kan di UI mobile kita cek per ini, kita harus tahu dia per berapa pixel bisa di loadnya gitu ya. Jadi di scroll down lagi gitu. Ini misalkan 500, 750 misalkan namanya. Nah ini biasanya pakai looping untuk si mobile-nya ya. Ini 750, misalkan 1000 gitu ya. Ini dulu kita coba ya. Jadi kita mau coba yang dia itu scrollnya pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit.
Cuman di website ini kayaknya nggak kelihatan kalau itu kita scrollnya pelan-pelan. Nah, ini kan langsung cepat ya. Yang pertama misalnya. Oh, dia malah salah. Wait, kok malah nggak nemu sih? Scroll dua by ID juga. Oh, kayaknya ini salah deh. Bentar. Skenario 4 des horizontal benar. Supaya ini kelihatan berarti pakai slip juga biasanya. Misalkan 100 gitu ya. Oh, cepet banget ya. Nah, ini nemu ya. Jadi, tadi ada ini ya, jedanya. Dia nggak langsung ke ininya ya. Ke apa? Ke page-nya yang ini, panel elemennya. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Sampai sini kira-kira udah ngerti apa tentang scroll down ini, teman-teman. Halo. Mas, berarti yang load page itu tadi berlaku di mobile dong ya? Di mobile. Sepertinya sih gitu ya. Karena kalau yang waktu saya automation di mobile, memang yang hidden ini dia nggak langsung nemu gitu. Ini kan kalau misalnya kita sampai sini aja, yang di bawahnya ini kan ada lagi ya. Jadi misalkan ini seperti ini dia hide, itu nggak ini nggak ngeload yang ini gitu. Makanya kita perlu ngeceknya. Nah kalau dulu logiknya gitu, yang kami lakukan adalah kita scroll down-nya itu pelan-pelan ya kan, sedikit demi sedikit, dan kita kasih slip-nya juga, lalu kita cek gitu, ini pakai try catch gitu ya, nemu atau enggak gitu, kalau enggak nemu scroll lagi gitu, nemu atau enggak, kalau enggak nemu scroll lagi gitu, biasanya pakai looping. Dapat enggak kira-kira logikanya, Mas? Scrollnya berarti scroll ke bawah, scroll ke atas, scroll ke bawah gitu ya? Enggak lah. Biasanya kalau scroll ini kan, pertama buka page-nya kan pasti dari awal banget kan. Nah, biasanya kita scroll dikit gitu ya, sampai sini gitu. Nah, kita ceklah di sini kan elemennya. Kalau nggak ada lagi, scroll lagi sampai ke yang ininya gitu. Sebelumnya gitu. Kalau nggak ada lagi, scroll lagi gitu. Nah, itu sebenarnya logikanya scroll down-nya gitu ya.
mungkin kalau di sini kita udah langsung dikasih apa, dikasih kemudahan gitu ya, karena kita bisa pakai jQuery apa JavaScriptnya ini eksekutornya, dan udah ada beberapa ini ya elemen ini, scrolling the view-nya juga udah ada. Nah ini scroll tuh ya kan, null document body scroll height, mungkin yang ini tuh ini bentar kita coba to scroll down the web page at the bottom, berarti kalau kita mau langsung ke ini dia langsung nemu nih berapa panjang pixelnya sampai ke bottom ini gitu, dia langsung kalkulasi nih. Kalau teman-teman print yang ini pasti dia kasih tahu, oh sekian nih dalam integer gitu, scroll height-nya gitu. Lalu yang ini tuh horizontal to page, yang ini scrolling to view ya. Dia sebenarnya udah dikasih taunya. Jadi ini pun sebenarnya kan ada scroll bar ya. Jadi teman-teman mungkin perlu untuk ke kanan, ke kiri gitu. Nah itu yang maksudnya scroll left, scroll right-nya juga gitu. Nanti teman-teman coba ini. Sebenarnya di sini banyak, cuman yang saya kasih tahu ini bisa dibilang kayak ilmu basicnya supaya teman-teman ngerti, oh scroll ini penting gitu. Dan gimana cara mencarinya gitu ya. Dan logiknya gimana sih? Ini tadi untuk mobile mungkin ya. Kalau yang ini tadi bisa langsung dapat deh. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suatu hari nanti ternyata nggak bisa dapat karena banyak banget elemennya misalkan, ya berarti coba pakai ini gitu ya. Karena biasanya kalau teman-teman automation UI, kan teman-teman nggak mau langsung ini ya, nggak mau langsung blek gitu. Tapi teman-teman pengen lihat dia scrollnya benar nggak gitu. Scrollnya benar nggak gitu. Walaupun dia makan waktu, tapi yang benar itu kan sebagai user pasti kita ini ya pelan-pelan gitu. Atau mungkin lebih tepatnya per ini, per satu view ini ya kan, langsung kita cek sampai view keduanya gitu, supaya nggak terlalu lama gitu. Bisa juga gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ini sebenarnya print target location ini kita bisa dapat koordinatnya gitu. Sebenarnya ini get location itu misalkan nih kita udah scroll down sampai sini gitu ya. Kita mau ambil lokasinya ini x sama y-nya ada berapa, di mana nih? X sama y apa gitu. Dia akan kasih tahu. Cuman itu fungsinya sih get location, tapi kalau ini biasanya kalau kita di apa di Android atau iOS ini penting tapi digabung ya dengan yang apa kayak yang kayak gini tadi digabung ya kan. Tadi kan get location yang ini berarti kalau yang itu kayak ini ya digabung lagi supaya tahu oh location-nya itu udah benar di 0250 gitu. Location-nya udah benar di 250 sama 500 gitu. Ini seharusnya 0 sih. Saya baru ingat. 0 ini 0. Jadi ini vertikalnya doang. Jadi misalkan nih 250 ini sampai ini gitu ya. Waktu di scroll down ini lagi yang muncul gitu ya, 250. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau yang ini tuh submit kayak ngeklik sih sama aja sebenarnya. Lebih baik daripada klik jika memang saat ini adalah formulir. Tapi sebenarnya klik juga bisa. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau yang manual tadi gimana kak? Oke, get location dulu. Gimana? Ini kan tadi yang buat web app itu juga bisa langsung nembak ya kan? Nah, kalau yang di mana mobile app kan ini mesti butuh bantuan scrolling ini. Nah, tadi kan kata Mas Amri membuat satu fungsi untuk scroll itu kan harus digabungin tuh dah. Gabungin X, Y-nya berapa, gimana gitu. Biasanya sih kita, misalkan tadi tuh ya, kalau nanti di Android atau iOS, sebenarnya dia nggak, fungsinya itu nggak ini ya, nggak get location tadi ya. Ini yang ini. Jadi, ini beda lagi, tapi sebenarnya mirip ya kan dengan get location ini. Jadi get location ini kayak verify gitu. Nanti ada lagi satu lagi fungsinya. Dia tuh kayak ngeset lokasinya ke yang mana gitu ya. Lokasi misalkan kita mau dia ke lokasi ini gitu ya. Jadi dia akan scroll down misalkan. Lalu kita get location tadi yang ini misalkan kita cek dia udah benar atau enggak gitu. Ke lokasi itu baru kalau misalkan udah benar kita ini kayak looping lagi gitu ya. Tambah lagi misalkan 250 lagi, 500 gitu. Biasanya ini looping sampai segitu. Kalau tergantung kita mau ke lokasi yang mana misalkan nah biasanya ada dua cara tuh. Artinya yang pertama kita buta nih. Ya kan kita nggak tahu dia tuh ada di berapa ribu gitu ya. Nah itu artinya kita buta gitu ya, kita nggak tahu. Jadi artinya ya kita pakai ini tadi yang seperti ini gitu, scroll down 250 cek ya kan. Nanti biasanya gitu yang tadi saya bilang get location udah benar atau enggak misalkan, baru cek elemennya tuh udah ketemu atau enggak gitu, pan elemennya. Kalau udah ketemu langsung berarti nggak perlu lagi yang di bawah ya. Tapi kalau seandainya nggak ketemu, itu makanya tadi pakai try catch supaya dia nggak langsung error kan gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu, dia coba lagi scroll down lagi gitu. Set lagi gitu kan. Kalau kayaknya udah nggak ada lagi sih yang untuk si apa mobile ya kan. Tapi ntar kalau misalkan ada atau teman-teman kita entah hari Sabtu, saya coba cari lagi gitu ya codingannya, gimana membuat scroll dan di apa app-nya gitu, supaya teman-teman ngerti oh ini penting gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini Mbak Meli, ada pertanyaan? Mbak Fira? Belum ada sih, Mas. Oke, so far aman ya? Aman, Mas. Mbak Fira gimana? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Ini kayaknya apa ya, kayak sepi banget mungkin gara-gara udah dipisah nih. Apa ya, kalau misalkan teman-teman masih bingung nggak apa-apa, silakan ditanya apa ya, kayak di luar dari ini juga nggak masalah. Walaupun sebenarnya ini kayak apa ya bilangnya, ya tinggal coba aja sebenarnya satu-satu di sini ya. Cuman kan kadang penggunaannya yang teman-teman mungkin kayak ini kan scroll down, saya bisa dibilang karena terpikir aja gitu ya. Di sini juga nggak ada gitu. Teman-teman coba ini aja kayak kalau yang seperti ini kan dia nggak bisa nemu nih kayak mana caranya gitu. Misalnya kayak out of the box lah, biasanya itu yang muncul kalau misalnya kita automation gitu. Nah memang bisa cek di apa di Google gitu atau dia. Cuman kan gimana caranya kan kadang kita ini ya
nggak nemu nih yang kayak dia itu sedikit-sedikit baru di try catch-nya yang tadi di mobile misalkan. Nah, itu kan bisa ini ya jadi topik yang bagus lah kayak gitu. Atau yang ini kan sebenarnya baru tahu juga kan kita ya. Apa JavaScript eksekutor yang seperti itu. Itu kan bagus sebenarnya. Istilahnya nambah-nambah ilmu lah gitu. Jadi nggak hanya sebatas yang dikasih ini aja. Ya walaupun kayak kami misalkan, walaupun udah lama kadang mau juga, oh iya itu betul juga. Mungkin kami nggak pernah nemu problem itu gitu ya. Ya kita cari bareng-bareng gitu. Kalau yang itu udah. Kalau yang ini tuh sebenarnya part 3 itu sebenarnya yang alert-alert sih. Ini sebenarnya juga tinggal cek alertnya lalu dismiss. Oh, ini ada assertion juga. Assertion ya paling assert gitu. Switch to alert. Teman-teman bisa pakai ini aja. Apa kayak kalau misalkan ada alert gitu ya yang muncul. Tadi ada alert kalau nggak salah. Itu dari sini kali. Oh, bentar. Dia kadang muncul alert. Nah, yang di sini tadi tuh dia ada alert yang muncul ya waktu kita automation. Teman-teman ada yang ini belum ngerti alert di web page atau yang masih bingung alert gimana? Atau udah ini, udah sering teman-teman melihatnya? Iya, boleh dijelasin lagi, Mas. Oke. Jadi, misalkan ini kita automate lagi ya, kita cek lagi. Nanti di akhir dia tuh kayak ada muncul pop-up, ya kan? Nanti saya coba screenshot aja. Halo. Oh, dia langsung selesai. Tadi ada alert yang muncul. Bentar, saya coba fokus. Oh. Misalkan ini saya coba langsung ke. Misalkan dia tadi ke 15.000 gitu ya, langsung paling habis. Kita analisa. Kita analisa.
kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Jadi kadang itu nggak bisa ini ya, kayak di trigger itu emang kayak ada waktunya gitu ya. Jadi alert itu bentar ya, alert example contohnya. Misalkan trials. Nah, gitu. Jadi alert itu yang seperti ini. Jadi dia itu bisa dibilang kayak tanpa di trigger kadang dia muncul gitu ya. Bisa dibilang automatic ya kan. Kalau ini kan karena kita trigger gitu ya. Jadi kalau yang di sini tuh sebenarnya, nah ini ya, driver switch to alert, artinya yang sebelumnya kan dia itu yang ini ya tampilannya, waktu dia muncul alertnya kita harus switch ke alertnya gitu supaya kita bisa dapatin accept, itu maksudnya yang ini oke okay, gitu. Lalu kalau yang ini dismiss, kita kita close dia gitu. Nah kadang ada perbedaannya juga, kalau accept dia itu ada buttonnya ya kan, oke okay button yang ini accept, tapi kalau yang dismiss biasanya cancel, atau yang alertnya itu bisa diklik di mana aja langsung close kayak gitu. Lalu get alert text berarti dia ngambil yang ini alertnya nih, hello I'm an alert box gitu, itu yang diambil untuk get textnya. Send keys, nah ini saya kurang tahu, send keys ini biasanya untuk apa ya, kayak dia itu ada inputan gitu ya. Nah kalau yang ini tuh switch to alert send keys, nggak tahu dia kemana nantinya, mungkin ada alert yang dia itu ada inputannya juga bisa jadi gitu ya. Assertion, nah ini tuh sebenarnya kayak assertion yang ini nih, assert equal gitu ya. Sebenarnya hard atau soft assertion sama aja sih sebenarnya. Bisa dibilang kalau dibilang hard assertion itu harus betul-betul sama nih gitu. Bisa dibilang semua apa? Semua hurufnya sama gitu. B-nya besar itu di sini juga harusnya B-nya besar gitu. Lalu assert not equals ini sebenarnya T-nya satu ya. Jadi maksudnya not equals itu maksudnya ininya nggak sama antara yang ini expected title sama actual title-nya. Kalau soft itu maksudnya not null ini, assert null sama not null. Assert all ini nggak pernah ada, nggak pernah dibutuhkan ini assert all. Kalau yang ini null sama not null biasanya kita mau verify gitu ya. Kalau contohnya nih, misalkan yang ini tuh kita mau ambil videonya gitu ya, kita cek videonya null atau enggak nih. Kan kita nggak bisa tahu kan, ini kan karena video dia nggak ada teksnya misalkan. Kita mau cek videonya nggak null nih gitu ya. Kita coba ini kan sebenarnya nggak bisa diklik ya, atau klik kanan gitu maksudnya, paling dari sini di samping. Nah yang ini nih, video konten. Jadi karena kita nggak bisa tahu ini video atau enggak gitu ya, mungkin kita ambil dari ID-nya gitu ya. Nanti kita cek yang ID-nya itu nol atau enggak gitu. Mungkin ambil get text atau get apa, itu biasanya ada sih page-nya itu. Gitu.
Ya, itu sebenarnya untuk nol sama not nol aja sih. Jadi maksudnya soft assertion ini not nol sama atau nol doang gitu ya. Kita nggak ngecek isinya gitu. Kita hanya ngecek dia itu ada isinya atau enggak, tapi isinya enggak kita cek gitu. Itu assert nol sama not nol. Tapi kalau yang ini assert equals yang ini sama not equals, kita cek isinya itu sama persis atau enggak gitu. Misalkan huruf B-nya besar, E-nya kecil ya kan, sampai sini itu sama atau enggak, itu equals. Tapi bisa juga kita manipulasi gitu ya. Misalkan si ini X, misalkan nih kita punya di sini tuh assert test ng gitu ya, dot assert equals misalkan. Nah, yang pertama kita coba kasih yang ini. Lalu yang kedua ada apa? Kan expected sama actual gitu ya. Ini harusnya ini kecil. Nah, gini. Lalu ini kita buat Q-nya kecil, N-nya kecil misalkan. Lalu ini M-nya kecil. Sebenarnya kan secara huruf ini kan sama ya. Jadi caranya adalah kita buat expected title dot misalkan to lowercase gitu ya. To lowercase dot lowercase notation. Nah yang ini ya. Lalu actual title dot to lowercase ini. Misalkan ini kita scroll down page. Dia pasti benar karena kita buat semuanya jadi huruf kecil dulu. Waduh. Dia open dulu ini, padahal sebenarnya nggak ada keperluannya ke situ. Biar cepet, misalkan nih ini kita close dulu. Lalu yang ini kita komen dulu. Nah, kita coba run yang ini, scroll down page. Nah, dia kan akan benar, ya kan? Dia akan pas karena kita akalin, ya kan? Kita buat ke lower case semua atau huruf kecil semua gitu ya. Lalu yang ini juga kita buat ke huruf kecil semua. Kalau misalkan nggak kita buat ke huruf kecil semua, walaupun di sini nggak huruf kecil semua gitu ya, dia akan salah nih. Nah, dia salah ya. Nah, di sini dia bilang dia expected-nya itu nggak sama dengan actual gitu. Nah, gini. Assertion error katanya. Katanya itu beda, ya bedanya di sini katanya. Click to see. Kalau misalkan teman-teman buat apa
misalkan nih assert not equal, artinya kan dia assert kalau yang dua ini sebenarnya nggak sama gitu. Ini pun bisa sebenarnya assert dot assert not null misalkan. Nah, not null ini gini ya. Jadi cuma satu. Artinya kita cek string yang ini tuh null atau enggak gitu. Ini pasti pas. Lalu misalnya kita buat nanti assert yang dia null berarti misalkan string words misalkan. Tapi kita buat hanya titik koma gini. Nah, misalkan assert null gitu ya. Ini artinya si words itu akan null karena dia assert null. Ini oh dia harus diinisiat baru bisa ini ya. Nah, seperti ini. Karena kan si words-nya ini null kita buat ya gini. Tapi kalau hanya petik dua gini dia itu enggak null, dia punya nilai. Tapi kalau kita buat null gini, ini pasti null. Pasti benar gitu. Atau misalkan kita buat dia dengan bentuk ini. Kalau gini dia sebenarnya nggak nol. Kalau misalnya kita assert nol pasti dia salah. Karena dia udah punya objeknya gitu ya. Objeknya ini string. Walaupun dia nggak dikasih isinya tapi dia sebenarnya dia ini ya nggak nol nih. Gitu. Makanya dia salah. Dia itu ngasih apa ya alamat memori kita. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ini sebenarnya sedikit sih ya. Except our. Nanti ini cuman alert-alert ini. Nah ini. Nah ini kan ada alert yang dia ada inputnya, form input gitu. Jadi dia udah kasih tahu di sini kita ada get text sama ada send case-nya juga. Send case ini untuk input text. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, mudah lah ya, karena kan langsung aja. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dulu teman-teman. Kita lanjut ke minggu depan kali, hari Senin. Oke, okay. Thank you. Mas, makasih mas. Makasih mas. Makasih mas.